Halo, Dek. Mau beli apa? Kamu masih nanya? Loh, iya kan? Kan Dek mau belanja. Mau belanja apa? Mau beli apa? Kamu masih nanya? Aku mau beli apa? Loh, saya penjual. Saya nanya dong. Kamu masih nanya? Aku mau beli itu. Mau beli beng-beng. Ya? Oh, beng-beng gitu. Lebay banget nih, Adek. Ini satu nih. Pak. Nih. Yang lupa join live ya? Join live? Goblok lu ya? Aneh banget. Kamu yang goblok. Kamu. Lu yang goblok. Jangan kayak gitu ya. Aku jijik. Oke guys ya, jadi memang virus dari suara itu udah tersebar di mana-mana guys ya. Di video kali ini aku bakal bikin video yang cukup spesial. Mengapa? Karena aku bakal mubang menu baru dari McD, teman-teman. McD itu baru aja ngeluarin menu baru, guys. Jadi itu baru aja kulihat di Gojek dan saya dapat ide lagi, guys. Soalnya susah banget. Jadi langsung gue beli, teman-teman, ya. Ini dia. Set. Set. Tuh dia, guys. Wow. Tuh. Ini dia. Ini itu, teman-teman. Kalian tebak ya, apa ya? Ayam kimchi. Ayam kimchi. Kimchi. Gede-gede banget, guys. Dan warnanya tuh urin-urin gimana gitu, guys ya. Nah, wow, ini tuh ada 7 ayam, teman-teman ya. Dan ini dia saus kimchinya, guys. Kita coba ya wanginya, teman-teman ya. Wow. Wow, what is this? Sumpah wanginya enak banget, guys. Loh, kimchi tuh gak kayak gini ya harusnya wanginya nih. Ini dimodif ini, guys. Bentar, guys, aku so excited, guys, karena lapar sih sebenarnya. Oke. Tuang. Oh, aku ngerti, guys, ya, kenapa ini sausnya tuh dingin. Karena emang kimchi itu kan notabene dingin ya makanannya ya. Jadi itu sausnya dingin loh, nggak anget. Dingin banget malah, ya. Kayak es, guys. Tuh, dingin banget, cuy. Tanganku beku, guys. Enggak sih. Coba, guys, ya. Kita makan, kenikmatan apalah bertambah ketika makan dengan saus yang dingin. Oke? Ini dia saus kimchinya. Gila. Menarik banget sih, teman-teman. Jujur ya. Wanginya itu kayak... kayak saus barbecue ada gitunya. Terus wangi kimchinya kencang juga. Ada asem. Aku pengen coba sih sayur-sayuran ini dan ayamnya. Oke, guys. Let's go. Sebelum kita makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke, guys. Nah, guys, jadi ini tuh, teman-teman, ya, kalau aku deskripsiin wanginya itu, dia bener-bener kayak bento. Tuh, kalian tau gak oriental bento? Tuh, kalian tau kan sama yakiniku gitu. Eh, salah server ya, KFC ya, deh. Mirip banget wanginya sama itu, bener-bener mirip. Oke, kita coba dari yang ini, guys. Paha dulu, guys, ya. Wow. Wah, gak sabar banget, guys, makan. Ten out of ten, man. Gila. Kimchi aslinya tuh gak gini, guys, ya. Kimchi aslinya tuh asem banget. Ini tuh lebih ke masuk ke lidah Hindu. Dia tuh rasanya kayak barbeque. Pedasnya ada, dapet. Bahannya lumayan pedas. Terus asemnya dapet juga. Jadi ciri khas kimchinya gak kelewatan. Cuman kalau dari dibanding sama kimchi aslinya, beda, guys. Beda banget. Oke, makan lagi. Gak dingin tuh jadi segar banget loh.
Wow. Benar-benar selera Indo ini mah. Wah, parah banget nih, sukses sih. Ini menu sukses banget, guys. Dia gak pelitnya sih, bumbunya banyak banget. Kulit. Wow. Vanilla sausnya. Oh. Gila, pedesnya dapet. Gokil. Kita harus coba, guys. Tapi teman-temannya bumbunya tuh emang ada kenceng. Kalau dimakan sendiri harus pakai ayam sih, guys. Gila, ini gede banget, coy. Udah ada ya. Gokil, coy. Gede banget ya. Apa sayapnya? Makan sayap, guys. Wow.
ayam terakhir guys. Udah mabuk ayam guys. Kulit bagian terenak guys. Ini tuh porsi keluarga sebenarnya guys ya. Jadi sendiri makan ini. Daging semuanya guys. Wah gila guys, overall enak banget ya ini ayamnya, sumpah. Benar-benar salah satu resep McD terenak teman-teman ya. Kalau menurutku ini terenak untuk sekarang ini ayamnya, sambelnya. Sebelumnya itu kan ada yang gulai yang kemarin tuh enak juga. Ini nggak boleh dihapus. Ini kalau hapus McD ya, kontak ku email McD-nya nanti lama-lama. McD keluarkan lagi. Ini benar-benar resep yang sangat-sangat berhasil teman-teman ya. Kimchinya diolah sedemikian rupa untuk cocok dengan lidah orang Indonesia. Jadi ini dia hasilnya. Dia tuh lebih ke kayak barbecue sih teman-teman. Benar-benar baunya tuh barbecue, rasanya juga barbecue. Ada pedesnya, pedesnya juga nyelekit di sini. Asamnya juga iya, dapat banget. Karena dinginnya tuh feel-nya tuh jadi lebih segar. Kimchi itu kan digunakan untuk penyegar ya. Jadi di serve dingin kayak gini sih putusan yang sangat baik untuk McD teman-teman ya. Benar-benar bagus banget dibandingkan hangat tuh enggak sih, enggak banget. Jadi mending pas banget dingin kayak ini. Jadi seger banget di ayamnya dan cocok banget, match banget dia. Dan untungnya McD enggak pelit ngasih bumbu sausnya teman-teman ya. Sausnya tuh benar-benar banyak banget. The best lah buat menu kali ini teman-teman ya. Kalian bisa coba semua di McD drive thru aja, coba Bang, ayam McD yang baru yang kimchi. Kimchi ingat ya. Oke guys, jadi segitu dulu video aku. Bye, jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman ya. Pokoknya kalian next kalian mau aku mubang apa lagi silahkan tulis komentar di bawah. Sebanyak banyaknya yang bagus aku bakal bikinnya video buat kalian. Oke guys, atau kalau ada menu-menu baru kalian bisa kasih tahu aku di bawah teman-teman ya. Oke, jadi segitu dulu video aku. Aku Fahendra kata peace, dadah, boom.